Siang, siang. Hai guys. Lagi apa nih? Aku lagi buat tugas. Udah lama gak sih aku gak showroom, jadi aku kayak temenin aku bikin tugas kali ya, karena tugas aku kayak kayaknya bisa sambilan sih. Aku tuh lagi hektik banget guys, kayak minggu ini tuh tugas aku banyak banget. Gak sih, kayak semester ini kayak banyak banget gitu. Banyak orang keren deh kayak tadi, mari kita makan. Mendung, iya tadi aku sebenarnya mau pergi. Aku mau kayak bikin rekening baru gitu. Karena kalian tahu sama ini aku pakai rekening tuh atas nama mama aku. Kayak aku males banget pergi ke bank buat bikin rekening tuh kayak males. Terus akhirnya kali ini kayaknya aku harus bikin sih. Ini kenapa gerak-gerak ya? Banyak dong duitnya. Maksudnya apa banyak duit? Bikin di rumah aja. Kan mau ngambil langsung kayak kartu ATM-nya. Indah, iya. Kenapa? Aku sambil bikin tugas ya, guys. Jadi aku nggak tahu apakah akan bisa multitasking atau no. Bikin aja dulu rekeningnya. Kenapa aku harus bikin via mobile banking di saat aku juga harus ke sana? Kayak langsung aja gak sih? Kecuali dia bisa langsung ngirim ke rumah aku. Aku tuh males ngeliat caranya. Oke, langsung aja, Mbak. Saya mau bikin rekening, Mbak. Bikinin ya, Mbak. Gitu. Oke. Follow. Ngantrinya panjang. Oh ya, emang iya ya. Aku nggak kepikiran lagi tadi. Gak apa-apa lah, antrinya panjang. Aku juga gabut. Gak gabut sih, tapi kayak bisa lah aku menunggu. Kaget. Wow, sangat jelek sekali petirnya. Kalian lagi apa guys, by the way? Kelas? Kerja? Atau apa? Ini nugas apaan tuh? Nugas, pokoknya nugas deh guys. Aku tuh kalau misalnya aku nggak kayak gini nih, showroom gini, aku nggak bisa. Tugas aku beneran banyak banget dan aku kayak, aku mau showroom. Tidur, oh my god, enak banget tidur. Aku nggak tahu sih kalau kalian bakal bosan atau enggak ya, at least aku showroom lah ya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan keduanya. Tapi kalian tipe yang kalau bikin tugas enggak sih? Kayaknya karena kali ini aku lagi nggak ada kegiatan JKT, jadi kayak aku santai banget bikinnya tuh kayak slow mo banget gitu.
Hai Indah, sapa dong. Aduh, siapa lagi tuh tadi? Nah, kalau deadline beda lagi. Iya sih, tapi kan biasanya kayak deadline-nya misalnya kayak besok gitu. Ya pikirnya santai dong hari ini aku deadline-nya besok dan tugasnya banyak dan kayak kita masih punya banyak waktu sampai jam 12 malam sampai aku tidur. Jadi ya santai aja gak sih, bro? Kak Indah kangen, aku juga kangen. Kamu nggak video call lah kemarin deh, Pai. Ew. So parah. Udah makan? Belum. Aku belum makan. Kamu udah makan? Aku belum makan loh. Tapi aku nggak lapar. Makan dulu. Ya, nanti aku makan ya. Nanti aja deh makan. Kenapa sih harus makan? Aku tuh sibuk. Suka aku diganggu makan. Eh, maksudnya kayak sambil makan gitu. Makan dulu nanti sakit. Tapi tadi pagi aku udah makan. Betul, betul. Aku ngetiknya bener. Apalagi, oke, ini. Halo Niko Koko. Itu kan makan pagi lain kalau makan siang. Makan siang paling lama itu jam berapa kalau menurut kalian? Jam 2 udah telat. Enggak, menurut aku jam 2 udah paling ini sih. Iya bener banget. Udah enggak udah telat sih, kayak paling lama jam 2 gitu. Semangat tugasnya Kak Cinda. Makasih Sobri. Lapar makan. Halo Elri Emu. Lucu deh kamu kok lagi nugas. Jadi malu. Cake. Kak Indah semangat tugasnya. Iya, makasih. Kalian ngomong aja guys, aku liatin. Indah akan selalu indah jika dipandang. Hai Indah, hai Kak Kikil. Di rumah kalian hujan nggak? Di rumah aku hujan. Padahal tadi aku mau pergi. Terus karena hujan, aku jadinya nggak bisa pergi kan. Jadi aku kayak, oh, yaudah aku nugas deh. Terus kayak, apa sambilan showroom ya gitu. Jadi aku showroom. Ini kenapa sinyalnya? Mendung sih, mendung doang. Kok bisa cuma mendung doang? Karena kita lagi nugas. Terus kayak tugas-nugas banget kita. You're the man. I got the power. Gak ada ikatannya. Hujan terus. Ya.
kayak anak nugas banget nih. Ah. Good afternoon. Let me check your attendance. Ya, guys. Love you Kak Indah. Love you too. Ah, wait, aku enggak bisa buka nih. Indah, hai. Hai Rinaldi. Ekful. Sambil cerita yuk. Iya, sambil cerita. Mau cerita apa? Kik. Janji gak ditinggal tugasnya. Tadi tinggal dong, lihat aku sudah melakukan keduanya. Kakak pernah bolos kuliah enggak? Enggak pernah bolos kuliah. Kecuali kayak tiba-tiba ketiduran gitu, biasanya aku izinnya karena itu sih. Tapi kayak kalau emang bolos kayak aduh aku malas kuliah hari ini, enggak deh kayaknya. Asik. Ini adalah sifat yang wajib ditiru. Kayak kan nah ini kenapa gini nih, kan si Catherine Marsha sama Ashil kan akhir-akhir ini kayak sering nginep di rumah aku kan, terus kayak pagi-pagi tuh aku kuliah, mereka tuh kayak kak ngapain kuliah gitu, nggak ngerti kali ya kayak kuliah sama sekolah tuh beda. Kak rajin banget kuliah gitu, kayak ngapain ikut kelasnya gitu kan, kadang kayak cuman ya udah gitu, kayak dibuka dinyalain terus duduk, tapi aku tidak ya. Why kenapa ini masuk lagi? Pray kayak bagus. Ani, Igo Ania, Mei. Jangan dengerin Asya sama Tinda, sesat. Terus oh iya ada cerita gini. Jadi kan aku punya teman. Nah, temennya itu kakaknya tuh kayak pinter gitu, kayak pernah ngajarin bimbel orang gitu kan. Terus dia nanya, member JKT perlu enggak kayak orang yang ngajar bimbel gitu. Terus aku spontan jawab, enggak. Temen aku sih enggak perlu ya. Dia butuhnya yang bisa joki tugas sih. Report apa? Ah. Sini aku yuk. Gak ada apa-apa dah. Aku lihat. Me. Joki tugas gak tuh? Iya, mana butuh kita bimbel-bimbel, butuhnya yang bisa joki tugas. Ainda gak libur? Enggak, aku kuliah dari Senin sampai Jumat. Hmm.
Indah pernah jadi PJ kelas gak? Gak pernah. Anehnya kayak PJ semester ini gitu, mereka pada mau di spin doang gitu kan, dan nama aku tetap dimasukin walaupun aku kayaknya bakal nggak bisa gitu jadi PJ kan, karena aku JKT. Kayak nama aku tetap dimasukin, tapi uniknya tuh nama aku nggak keluar, emang nggak kepilih gitu loh. Kayak tahu aja, ngerti aja gitu spinnya. Aku semutan. Enak banget, gue kena tuh 2 kali, ya kan? Alhamdulillah semester ini saya belum kena sih. Semangat tugasnya. Iya. Spontan. Apa sih spontan-spontan ini? Tren TikTok baru. Uhuy, apa sih? Uhuy, uhuy. Spontan apa nih? Aku nggak tahu nih konteksnya apa. Udah lama tapi baru hype. Dengerin lagu. Nggak bisa deh kayaknya, ini aja aku udah kayak berasa. Kita. Aku tuh tipe yang nggak bisa sambil dengerin lagu gitu. Belajar sambil dengerin lagu, wah gak bisa aku. Indah poninya gerak. Gak usah, ntar gak konsen. Betul. The way you feel. Cakep banget. Indah, aku pamit ya, mau lanjut kerja. Iya, kalian kalau kayak sambil kerja gitu, gak usah nonton, gak apa-apa guys. Cuman merasa ini, tapi kalian mau nonton kan? Boy. Boy, 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 boy. Indah, kapan jadwal video call lagi? Aduh, aku nggak tahu, kemarin tuh aku ditanyain kan tambahan video call, tapi pas aku lihat kayak aku udah yes gitu, terus pas pengumuman we hope so, gak ada nama. Kayak tiba-tiba nggak bisa gitu JOT-nya mendapatkan jadwal. Indah, iya. Kalau emang penambahan video call tuh gacha, nggak gacha, kayak nggak gacha. Kenapa kamu mikirnya gacha? Nggak gacha. Wui. Oke, ini. Pertama, kita geserin ke tengah. Kedua, harusnya dapat tambahan video call kamu. Iya, bahkan udah ditanya kan sama JOT. Gak tahu apa lupa apa gimana ya. Indah udah mulai latihan Ramune belum? Hihi. Menurut kamu? Kalau kita latihan tuh sesuai apa yang akan itu lebih dulu dong. Ramune kapan? Sonichinya awal tahun kan? Pasti.
latihannya kalau misalnya ini urutannya harusnya latihan buat konser dulu lah gitu. Kira-kira konser di mana? Apakah ada yang tahu? Kayak member tuh bertanya-tanya di mana ya guys, kira-kira. Titik. Ya, oke. Pesta Pora. Kenapa Pesta Pora? Surabaya di Jambi. Di Kerinci. Aduh, di Kerinci lagi. Kerinci lagi. Di Jogja aja Kak Indah. Pernahnya di mana aja sih? Aku pernah lihat deh kalau enggak salah di Surabaya sama Bandung ya? Spill info A1. Belum dapat info A1 kita karena masih lama juga. SR kamu deras banget dah. Iya nih, pasti gara-gara OC-nya gak showroom ya. Siang-siang gini nonton showroom. Copy. Tahu aja Oshi ngilang. Kemana Oshi kamu ngilangnya? Kamu banzai nggak? Line up banzai belum keluar ya? Omo, omo, line up banzai belum keluar. Jangan sampai saya keceplosan. Udah nggak sih? Udah keluar belum? Belum. Don't tell anyone. Udah. Belum-belum apa udah sih? Dear. Aku mainnya. Aku mau kata ini. Kata ini bagus. Bukan lagi. Salah, beb. Kita salah, bro. Iya, ini. Udah deh, aja deh. Udahan aja, Kak Indah. Kasihan kamu. Loh, kok kasihan sih? Malah aku kasihan sama kalian nontonin aku tugas. Enggak kan guys, soalnya aku pernah lihat kalian tuh harus menemani aku nugas. Gini aja, anggap aja kayak kita lagi bersama, terus aku lagi nugas. Kalian lihat, aku nugas. Ini yang bagus gak? Ini yang bagus dong. Kalian jarang ya ngeliat member nugas di showroom. Kalian harus terbiasa. Karena aku mau showroom. Kalian harus melihat aku bikin tugas. Aku mau showroom, tapi aku banyak tugas. Jadi aku akan showroom dan nugas. Diajak halu. Iya dong. Kamu nemenin aku nugas. Akan kulihat sampai mataku kering. Lanjutkan mimin indasi. Deku mau. Aku suka deh orang kalau manggil aku Indah sih, kayak lucu aja gitu. Indah sih. Gitu. Cepio pernah. Oh ya, terus kamu nemenin dia sampai selesai. Kalau Cepio menggambar ya. Indah mau dibeliin minum apa sambil nugas? Ih, halu banget.
Lagi Zoom, Ashel pernah nugas. Ashel nugas? Cinja? Oh my god, kapan tuh? 3 tahun yang lalu kah? Tumben banget Ashel. Soalnya Ashel kan homeschooling, guys. Banget Kak Indah, jaga kesehatan ya. Ya apa nih, percintaan doang Ashel tuh. Padahal dia kayak lagi main game kali ya. Gimana kalau sekarang aku ternyata lagi main game, marah nggak kalian? No. Sapa aku dong, hai Nolab. Kenapa ya tugas aku banyak banget, kayak tiap hari tuh ada aja gitu loh guys. Pusing. Kangen kami SR bareng dah. Padahal aku sering aja gitu kumpul bareng kami, tapi misah-misah. Kenapa ya? Kemarin kan berapa hari tuh gantian tiap hari ada aja tuh yang mau ke rumah. Ham. Kak Indah udah makan belum? Aku belum. Nonton Indah nugas ini sambil nugas aja. Iya, yang lagi nugas juga, yang ada tugas maksudnya. Kayak nugas aja, guys. Bareng kita. Oh my god, so halu. Kedinginan ini. Apa ya? Kak Indah, gimana kuliahnya, lancar? Lancar, lancar banget. Kita nugas bareng. Ih, kok ini ya? Salah nih. Salah. Ini salah, bukan gitu. Bukan itu yang aku inginkan. Gimana ya? Is it... This is all it takes for me. Yeah. Benar. Betul. Yang ini baru betul. Kan bagus. Kue itu apa? Ah, kapri.
Kapresya. Oh my god, Kapresya. Kapresya, aku gak lihat kamu kemarin. Kamu yang mana? Kamu di belakang kah? Makasih Kapresya. Ya aku kayak merasa kayak oh my god, aku menyesal banget tidak melihat Kapresya. Kayak kakak di mana? Aku gak lihat. Di baru 2 tower itu. Aku semangat banget nih buat tugas. Kak Indah, iya. Kak Yoyon. Makasih Kak Presya. Makasih Kak Presya. Omo, makasih Kak Presya. Oh, kamu sekarang bilang Omo, Mifu. Wow, wow. Wow, setara 2 kastil itu. Wow, makasih Kak Presya. Gemes banget. Keren Kak. Hai Felix. Hekoi. Hai Hekoi. Belum. Jangan lupa makan siang, udah mau jam 2. Oh iya deh, udah mau jam 2. Aku makan apa ya? Aku tuh bingung mau makan apa. Kalian pernah gitu kayak karena bingung mau makan apa, jadi kayak gak jadi makan. Iya sih, kayak bener deh. Bener. Ini yo, ini betul guys. Kalian gak bisa lihat kan? Betul nih, aku yakin aku benar. Di Bandung mendung. Terus aku harus gimana nih? Aku mau berikan matahari, cahaya matahari. Aku mau ini. Ah kenapa sih ini salah tahu? Gak jelas. Oh tau enggak, lo tuh gak jelas. Itu tuh salah. Iya. Nah nih, bener nih. Oh bukan nih. Ah gak mau susah. Ganti, karena susah ganti. Diganti. Ini aja deh. Haha, nggak mau aku kalau susah. Itu harus hidup tuh harus digampangin. Kalau dia yang gampang, kenapa harus yang susah? Iya enggak guys. Nih, aku kasih apa nih tadi? Kamu bikin makalah? Enggak, aku bikin makalah. Aku bikin apa ya namanya ya? Tugas. Gemas banget. Apanya yang gemas? Oke. Ada aja gitu. Ini udah nih. Aduh. Aku kesemutan. Wah. Kesemutan. Kok tadi udah? Belum ya? Oh, udah nih. Mana sih?
Iya. Nih. Bukan. Eh. Bukan. Aing. Oke. Bisa dulu. Semutan. Ini posisi seperti ini tuh sangat tidak enak. Aku kesemutan, guys. Ah. Kita tunggu sampai aku tidak kesemutan. Kocak dah. Ya. Kebanyakan gula sih kamu. Iya ya, makanya aku disemutin gitu. Basic banget gombalannya, tapi aku suka. Out. You're the man, but I got the power. Close. Sapi, aku mau sapi aja deh. Enggak usah. Oke. Mana bagus aku pakai ini aja deh. Semangat kakak Indah, makasih PRLYXYH. Thank you. Cuma sih. Ya, sebentar lagi kita akan menyelesaikan satu halaman. Sisa dua halaman lagi. Satu huruf ini akan membuat saya menyelesaikan satu halaman. Oh my god, satu halaman telah selesai. Yay! Tinggal dua halaman. Ayo, go, we are crazy girl. Top. Banyak banget, why? Apakah sekarang kamu lagi mode sederhana? Emang kenapa aku terlihat sangat sederhana gitu? Hah? Emang aku terlihat sangat sederhana? Untuk mandinya ini banget ya. Kayak, iya sih kayak sederhana banget. Kenapa gak joki, Indah? Kenapa joki kalau aku bisa ngerjain sendiri? Gini kayak preman.
Ini juga bisa nih. Kapus. Jangan kapus dong. This cakep damage-nya 100%. Kapus lagi. Inda pengen unit song apa kalau Ramune? Ah, coba aku cocoknya apa kalau di Ramune? Coba tebak aku cocoknya apa kalau di Ramune? Lucu deh. Apa yang lucu? Manazashi Oshibe. Oshibe. Do you mean of Oshibe? Burung unta. Burung unta, coa. Burung unta karena bajunya warna pink. Aku suka warna pink. Aku mau. Aku suka warna pink. Kamu cocok di cross. Oh ya, unicornnya lucu. Thank you, kata unicorn. Ah, enggak gitu. Ini aja deh. Inda nanti jadi balerina enggak? Balerina Ania. Enggak tahu, salah. Kamu lucu banget. Isalah tahu aku, kalian enggak bilang-bilang aku salah. Aku salah ini. Ini ganti. Nah, itu. Gitu baru betul. Hari ini kegiatannya ngapain aja, bro? Aku hari ini tuh aku cuman kuliah, lalu aku bikin tugas. Tadi tuh sebenarnya aku mau ke supermarket, tapi karena hujan gak jadi. Kenapa hari ini cantik banget? Emang iya, emang biasanya gak gini. Indah, kamu jadi beli penggaris gak? Jadi dong. Ya, kalian kemarin bilang kenapa gak beli di minimarket aja? Aku belinya di minimarket tapi delivery. Lihat ada mainannya, warna pink, of course. Ini ada mainan yang bisa digitu-gituin loh. Soalnya cuman pilihan cuman ada ini, jadi aku beli ini. Karena cuman yang ini warna pink, jadi aku belinya warna pink. Tada.
Tapi ini lebih ke ungu sih. Ini gak pink. Jadi ini aku beli di minimarket guys, tapi dia delivery. Kalian gak tahu ya kalau bisa delivery. Bisa tahu, bisa delivery gratis ongkir lagi tanpa minimum belanja. Seperti antar aja. Cuma antar aja bisa membeli sesuatu ya. Promosi. Ngapa jadi antar aja? Iya, soalnya antar aja juga dapat diskon ongkir, bisa dijemput tanpa minimum order. Tapi kalau ini tempat aku beli penggaris itu dia bisa gratis ongkir tanpa minimum order. Kalau antar aja dapat diskon, tetap bagus. Gitu. Ini kenapa aku jadi bosan sih namanya? Human error nih, begini nih. Opso. Opso yang tere 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 tere. Ini juga gak ada. Ya ada nih. Haha, main di strip-strip aja nih. Ada ternyata. Naikkan gaji Indah. Hei. Ada Kak Indah, aku mau nugas dulu. Ih, barengan aja sini. Akhirnya ngerjain tugas. Hehehe, salah. Kan? Salah kan? Karena kamu nih. Indah, gimana rasanya punya temen cantik? Apalagi Acel. Rasanya sungguh bahagia. Apa ya rasanya? Aku bingung kamu nanya begini. Ini pertanyaan yang sungguh unik nih. Gimana rasanya punya temen cantik? Temen aku selalu cantik. Indah ngerjain apa? Ngerjain tugas. Ini apa sih? Oke. Sering nyanyi lagu itu. Kalian udah lihat belum VN-nya Ashel? Itu sumpah aku kayak apa nih gitu kan. Terus ternyata dia nyanyi gitu. Apa? Gimana lagunya? Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Rehan siapa? Kamu gak tau Rehan? Sedih banget ketemu gak tau Rehan. Adik aku namanya Rehan. Ih, susah banget. Ih. Wajahmu deketin kak, nyanyi ya close up. Oh, gak bisa dong say. Malu dong aku. Begitu sulit lupakan Rehan. Rehan, nama adik aku Rehan. Apalagi Rehan baik. Terus ekspresinya gitu kan.
bisa ya. Gak, Rehan orang Kerinci ya? Iya, Rehan adik aku orang Kerinci sih dia. Gak tahu ya Rehan lain. Siapa yang namanya Rehan di sini? Indah, aku mau loncat dari gedung. Ada saran gak? Ya, ada saran gak boleh. Siapa bilang kamu boleh loncat dari gedung? Gak boleh, kamu tetap di sini sama aku. Begitu sulit. Lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik. Ah, jadi terngiang-ngiang. What your damn it. Bentar lagi kecanduan itu. Iya. Turun, turun, turun. Aku tuh habis keramas padahal. Buat aku tuh lagi bagus-bagus sih tau. Tuh kayak lagi bagus-bagusnya. Tapi karena kita mendalami peran tugas tim, bentar lagi terus kecanduan. Iya kan? Begini ya. Aku bingung. Oh, pakai gini kayak preman ya sih. Maju lo kalau berani. Maju lo kalau berani. Maju lo kalau berani. Ini bagus deh sinyal. Eh, aura aura lagi bikin tugas tuh kayak bagus gitu ya. Karena udah percaya nih dari laptop terus kayak jadi terang banget tuh aku. Omo, masih banyak. Hihihi. Kok nggak habis-habis sih kamu? Bilang, jangan bilang nggak ada. Ada dong, pasti ada dong. Ada, ada. Begitu sulit, akan Rehan. Apalagi Rehan baik. Baik banget Rehan, sampai dibikinin lagu. Teacher, teacher, why? Ini gimana sih caranya? Gak ngerti loh aku. Please, 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 please. Kamu lagi sibuk ya? Iya, yeah, kamu lihat aku lagi sibuk nih. Begitu sulit. Lupakan, Rehan. Begitu sulit. Sulitnya harus sulit ya, guys. Sulit. The roughly cuek. Raffly cuek, dari tahun kemarin gue dicuekin mulu. Nyanyi dulu Raffly. Begitu sulit. Lupakan Rehan. Ini gimana nih caranya nih begini nih? Oh, aku bingung. Pi, pi, pi. Ini bibirnya kurang manyun nah. Oh iya, emang bibirnya manyun. Begitu sulit. Lupakan Rehan. Susah. Sulit. Begitu sulit. Apalagi Rehan bayi. Pizza, 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 pizza.
Homo, IG Boya. Info ngantemin Raihan. Kenapa sih? Apa salah Raihan? Oh ini. Bener nih. Ini bener nih cuy. Real nih cuy. One kiss of text. Apple fan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tugasnya masih banyak gak tuh? Masih banyak. Kenapa? Kamu sudah bosen? Gak boleh bosen-bosen. Kalian harus melihat aku bikin tugas. Kalian walaupun kalian bosen, kalian tetap harus aku suka ini. Menemani aku bikin tugas. Kalian tega banget aku bikin tugas sendiri. Gak boleh gitu, jahat. Mari apa nih? Halo semua, gue baru pulang sekolah. Wede anak sekolah banget nih Kalista Wibu. Selamat kembali ke rumah. Nah, pasti kamu seneng banget kan udah di rumah. Nyanyi dulu, begitu sulit. Ayo Kalista, siapa tadi namanya? Kalista ya? Begitu sulit. Kalau pulang ke rumah, lo nyampe rumah tuh harus nyanyi begitu sulit. Paling-paling begitu sulit. Lupakan Raihan. Udah nyanyi. Begitu sulit. Kan benar tahu. Udah. Bentar, aku baca WA grup dulu nih. Ada apa nih guys? Halo guys, maaf ya ganggu waktunya. Gak apa-apa, santai aja. Gue mau make sure aja nih. Kemarin waktu di kalian denger ibunya bilang kerjaan yang bagian ini juga gak ya? Coba aku lihat dulu ya friends. Sebentar aku cek. Aku zoom ya. Iya po ya. Ya misalnya temen-temennya gue gak denger tuh gimana. Oh gitu, kata aku sih enggak ya. Kayaknya enggak sih. Menurut aku enggak. Hope. Happy ABCD. Jangan gitu dong. Dance the next wave. Dancing. Nyanyi dulu. Begitu sulit. Lupakan Raihan. Apalagi Raihan baik. Salah gak sih nada terakhirnya? Friday. Begitu sulit. Lupakan Raihan. Apalagi Raihan baik. Yeah. Apa iya? Kuliah apa iya? Cakaman juga yo. Gregetan gue mau nyabut bulu matanya. Apa itu psikopat?
gak boleh nyebut bulu mata, aneh-aneh aja. Melindungi bulu mata. Wow, kata aku sih ini masih banyak. Request Raihan ganti ke Bahrul. Ih, begitu sulit. Lupakan Bahrul. Apalagi Bahrul baik. Kamu bikin konten ya. Kamu ini anak konten Bahrul. Omo, cinca, cinca, cinca. Bahrul Sherlock. Pasti ini abis ini request-request mau dinyanyiin. Gak boleh ya. I'm like Titi, the memory got no more, no more. Take tall trees. Your name. Pusi luas banget. Aku iri, Indah. Iya, Kak Elmi. Ada apa? Beauty, beauty is pain. Beauty, beauty. Begitu sulit ngerjain tugas, apalagi sambil showroom. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin kalian pasti nggak cocok. Kalian, kalian tetap nonton. Ah, nomu cowa, lagu yang bagus. Begitu sulit. Hari hati banget harus, iya kan? Aku benar kan? True kan? Bodoh. Bodoh. Rambut aku pendek gimana sih gini? Ih, kayak apel sumpah. Anak, oh kayak kakak kelas aku tuh ada nih. Rambutnya begini di apel. Fruit, fruit, choco, choco, choco. Enggak ada. Mau gimana dong? I got. Aneh. Aneh, kata gue sih lo aneh. Indah, hai Azra. Temenmu nanya tugas gue yang masuk terus. Iya. Yeah. Lagi ngebahas. Soalnya kayak ada yang kayak dengernya. Apa sih guys? Sumpah ya. Ini
jelas banget. Nah, ini siapa ya? Ini siapa ya? Kayak teman kelas aku nggak ada nih yang begini nih. Kamu siapa? Teman kelas aku kayak habis foto, habis MKU, kayaknya dari kelas lain deh. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Info backsoundnya Indah. Apa? Backsound apa? Tahu bulat. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu seperti jelly. Udah gak hujan lagi ternyata. Udah ngerjain tugas berapa lama sih? Banyak kan tugas aku. Gitu, kayak kalau misalnya aku gak showroom tuh kayak kayak hampa gitu loh. Kayak at least ini kayak ada yang nemenin aku. Aku suka ini deh baru, yang aku tidak tahu apakah kalian suka menemani aku showroom atau tidak. Tapi kayak daripada gak showroom, kayak daripada kalian tidak melihat aku sama sekali gitu. Kayak iya banget tuh kalian mau ngelihat aku. Tapi kayak lumayan kan. Kayak sambil jalan gitu showroomnya, sambil ngerjain tugas gitu. Kayak wow, so smart. Lu udah 2 tahun gak showroom. Jangan ngadi-ngadi. Aku baru showroom juga. Kim. Bisa lihat kamu mode gapai able. Gapai. Nganggur banget nih, Fu. Biasanya kayak kamu udah hilang deh kalau misalnya aku udah lama showroom. Oke. Yang penting Indahnya enjoy aja. Lucunya. Yuk, kita akan cut rambut lagi deh. Susah guys. Akhirnya aku ada teman yang dibilang nganggur. Kamu nganggur juga. List orang-orang nganggur. Coba. Aku tuh mau ngikat rambut biar dia kinca, biar dia gak turun-turun. Tapi aku tuh habis keramas. Jadi aku gak mau ngikat dia terlalu kenceng. Ya gak sih? Nah, emang ngikat rambut tuh terbaik. Cargo, Dragon Tiger. Apa ya? Bayangin aku udah, misalnya udah bikin tugas ini kayak sepanjang-panjang tali beru. Kalian tau gak? Kalian tau gak istilah itu? Kayak itu istilah orang Jambi ya. Sepanjang-panjang tali beru. Akhirnya gak jadi. Nah, lepaya aku tulis panjang-panjang, sepanjang-panjang lidah tuh. Akhirnya gak jadi aku yo. Oi, emosi. Tahu aku enggak? Oh iya, tahu. Indah. Iya, Kaviai. Lagi kelas enaknya sambil nonton SR Indah. Enggak dong, sambil kayak kita sekelas gitu. Kamu kelas di mana? Kamu online kelasnya. Sama dong kita. Kamu kayak menemani aku. Dah, begitu sulit. Mana sih? Apa sih?
Omo. Perutku berbunyi, perutku berbunyi. Bunyinya gimana ndak? Bunyinya gini. Bunyinya lagu Afterlife. What's Afterlife? Oh enggak, lagu ini. Begitu sulit. Lupakan Rayhan. Apalagi Rayhan, bayi. Rayhan, adikku Rayhan. Yeps, instruksi lu aja. Jadi gini guys, nggak usah deh. Yep. Yang namanya Rayhan full senyum. Nama adik aku Rayhan. K K K K C K T Washu. Wah. Ngantuklah ngantuk. Kapanlah sudah ini? Tugas banyak banget ya. Why so banyak? Banyak. Corn. Ah, corn. Corn. Terus Nadia. There. High school in Jakarta. Aku lapar. Saya tanya, ini tuh kayak sama. Oh, ini. Kak Indah bilang sama Gita jangan insecure. Kenapa emangnya Kak Gita? Kak Gita bilang apa? Dia bilang dia insecure. Kayaknya insecure normal deh. Tapi gak boleh berlebihan. Emang kamu bisa? Misalnya aku bilang gini, kamu insecure. Terus aku bilang, jangan insecure. Oke, sangat membantu. Cik periuk. Kenapa diikat rambutnya? Karena kita sedang bikin tugas dan rambut aku maju-maju ke depan. Iya juga ya. Minimal kalau bilang jangan insecure. Apa gitu, kayak voucher perawatan gitu. Canda ya guys. Kalian tau canda gak? Canda ya, canda. Indah, kamu gak pernah show diikat rambutnya. Emang iya? Sambil ngemil dah. Boleh tahu sambil ngemil. Aku tuh udah ngemil.
Udah sampai mana sih? Na 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 mana? Mana nih? Om Opso. Oh, Didi. Saat. Hai Kak Saat. Oh my god, Kak Saat. Eh Saat. Kok enggak video call? Gak spill info A1 lagi dah. Info A1 apa? Masalahnya apa? Kan gak ada yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ini mau, enak ini mau. Indah emang boleh insecure? Boleh lah, itu manusiawi. Kenapa gak boleh? Pulang Jakarta. And mix. Oh, udah ini udah keluar MV-nya. Aku belum dengar. Emang baru kan baru keluar. Aku enggak lihat, aku lagi showroom. Kita nonton showroom, nonton showroom, nonton NMIX na 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 na, cause everything's fake. Alamak, ayo dong. Ih, lama banget. Kelarin dulu tugas. Ih, iya parah banget. Kamu mau mendistract aku. Bentar lagi. Ada ini halaman 2 udah hampir selesai, kayak tinggal bentar. Cakaman. Jadinya ih jangan gitu dong. Ini terlalu gak apa sih sebenarnya. What's up the like tanya. Fokus kuliah dan JKT48 dulu Kak Indah. Apa maksudnya fokus kuliah dan JKT48 dulu Kak Indah? Terus gak boleh nonton MV and mix gitu. One more. Bingo?
Bingo bingo, akhirnya kita berjumpa lagi. Bingo bingo, pertama kali akhirnya. Oh salah nih, bingo. Ah, bling. Bling aja deh, bling. Sebentar lagi patch 2 akan selesai. Sebentar guys. Oh my god, seru banget bikin tugas begini. Tara. Ini adalah huruf terakhir untuk halaman kedua. Good job, Indah. Aduh, aku capek. Au. Aku sudah di halaman kedua dan lanjut sekarang ketika habis ini. Aku capek. Uhuy, suka mie ayam tidak, Kak Indah? Mie ayam, gak suka. Aku gak suka mie ayam. Nah, kalian tahu aku gak suka mie ayam. Tapi kalau dikasih, aku makan sih. Tapi kalau misalkan, biasanya kan pilihannya bakso sama mie ayam. Aku gak pernah beli mie ayam. Soalnya dia kayak seret gitu, nggak suka. Pokoknya aku kalau ada bakso aku nggak akan pernah beli mie ayam. Hai Gusti, alhamdulillah aku banget. Bakso harga mati ya, Indo. Sukalah Indo. Emang ada yang gak suka Indo? Indo, mie Indo. Kata aku sih ini masih banyak ya. Indah ngopi nggak? Ngopi. Aku tuh kayaknya kalau misalnya pesan minuman tuh lebih sering yang nggak kopi deh. Soalnya aku takut gak bisa tidur. Kayak nggak minum kopi aja aku kayak susah juga tidur gitu. Apalagi pakai minum kopi. Jangan ngadi-ngadi. Indah, IG kamu udah 100.000 followers, congrats. Makasih, penjaga Zizi. Semangat nugasnya, Kak. Sabtu kamu show nggak? Sabtu aku show. Sabtu itu apa? Iya, aku show. Deadline ya tugasmu? Enggak sih, deadline-nya besok malam jam 12 malam. Masih banyak sih waktunya, tapi aku masih ada tugas lain lagi. Jadi kayak biar gak buru-buru aja gitu. Kita jadi kayak santai-santai, nyantui-nyantui gitu. Kapan SR bareng kami lagi, Alfian YGY? Sumpah kalau showroom tuh tidak bisa ditentukan gitu loh kita kapan. Kadang tuh kayak mut-mutan aja gitu kayak kita udah lama nih, terus kayak yuk kita ini yuk lagi ini. Soalnya mereka juga lagi mereka kemarin kan ketemu aku tapi nggak showroom aja ya. Kenapa nggak showroom ya? Kan aku menang Ferry Sabtu ya bro.
Okay. Semangat ya, bro. Semoga dapet, bro. Begitu sulit. Kami siapa yang paling lama nginep di tempat indah? Kalau selama ini itu bukan di sini ya, tapi kayak di kos aku, Katrin. Karena kayak ada suatu hari kayak waktu itu lagi COVID banget, COVID yang kayak COVID menakutkan gitu loh, kayak semua orang anti ketemu orang lain gitu. Dan keluarganya Katrin tuh baru dari Bali, terus dia COVID. Itu tuh kayak zaman yang emang COVID parah banget gitu. Jadi dia dioper ke rumah saya. Dan waktu itu dia sudah ketemu sama mamanya malam-malam karena dia sakit. Terus besoknya dia dioper ke rumah saya. Untung dia nggak kena COVID. Aku mana lima aja. Iya gitu. Gitu loh. Chip chip. Chip chip chip. Dititipkan, iya kan? Dititipkan, betul. Betul maksudnya, dititipkan kepada saya. Itu tuh emang yang kayak zaman separah itu gitu loh. Indah, aku udah dulu, makasih showroomnya. Bye bye Vano. Merepotkan kah, Katrin? Enggak sih. Enggak yang merepotkan gitu. Aku udah lupa lagi. Jujurnya aku lupa sih. Merepotkan enggak ya, Katrin? Waktu itu kita masih akademi ya. Akademi. Semis. Berapa hari? 2 minggu. Iya, seingat aku 2 minggu sih. Lebih beban siapa, Atin, Acel, atau Marsha? Kalau Atin sama Acel tuh dalam level yang sama. Marsha enggak beban. Kayak lebih banyak maunya tuh Atin sama ini. Ama Acel. Understand? Do you guys understand? Oke, benar sih. Marsha anak baik. Marsha. Indah, kamu sengaja kacangin aku ya. Siapa itu? Itu siapa? Itu siapa yang ngomong? Aku seperti mempunyai gambaran, tapi apakah benar? Udah lama gak lihat soalnya. Jovan. Iya kan, Jovan. Apa kabar Jovan? Kok kamu gak video call? Gak pakai lagu. Gak pakai. Aku kan lagi ngerjain tugas. Gak bisa pakai lagu. Aku gak bisa. Nanti aku ke distract.
aku jadi pusing. Begitu sulit. Jovan coba nyanyi. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Coba Jovan. Kalian 11. You make me feel like 11. Ngeritan. Main. Belum. Satu lagi. Kamu guru seni kah? Semua disuruh nyanyi. Enggak loh. Halo Kak Indah, aku telat gak Septia? Aku udah mau hampir 2 jam loh showroom. Telat sih itu. Menurut aku sih kamu telat ya. Kamu kemana aja? Bisa-bisanya kamu enggak dari tadi. Aku sangat-sangat kecewa ya. Siapa tadi yang ngomong? Aku kecewa banget ya. Sumurni. Sumurni itu apa sih? Indah, kamu suka susu kedelai gak? Ada satu produk yang aku suka, susu kedelai. Itu susu kedelai atau kayak? Iya. Iya. Coba aku lihat dulu deh. Iya, benar. Iya, ada satu produk gitu kayak aku suka banget itu. Enak, susu kedelai, tapi yang itu doang. Yang lain tuh enggak. Kamu benar El Riemo, kok kamu tahu? Itu benar. Itu aku suka banget, sumpah. And mix. Wah, Indah. Apa, Jovan? Alhamdulillah, Kak Indah masih showroom. Alhamdulillah. Kenapa tuh? Crap, ada apa nih? Spill merek. Udah di spill tuh di komen. Itu aku suka banget guys, sumpah. Sesuka itu enak. Tapi selera orang beda-beda ya. Jangan sampai kalian nyoba terus kayak, "Dih, selera Indah." Itu enak sih menurut aku. Gak usah ada yang komen begitu sulit, aku jadi kayak mau nyanyi. Begitu sulit. Lupakan Rehan, apalagi Rehan bayi. Kalau mie goreng itu suka rasa apa? Yang biasa aja. Apa ya? Mie goreng. Ini loh, yang biasa. Gak suka yang rasa-rasaan. Indah, kamu makan mie goreng dicampur nasi nggak? Sejak aku ngekos, aku nggak pernah makan mie goreng dicampur nasi.
karena aku kan gak punya rice cooker ya. Kayak mau beli nasi, mau bikin nasi itu gak bisa gitu. Tapi aku suka mie goreng pakai nasi. Tapi aku udah lama gak, kalau mau harus beli dulu nasi. Tapi biasanya aku sudah mager. Aku hari ini video call Atin buat marah-marah doang dah. Hah? Apa yang kamu marahin? Apa yang kamu marahin, Jovan? Kamu alasan doang bilang marah-marah. Kamu video call aku aja enggak, gila ya, Jovan. Enggak nyangka aku. Hubungan kita cuma sampai di situ doang. Alasan marah-marah. Itu alasan baru ya, Jovan ya. Kos elit rice cooker sulit. Ya, kita nggak punya rice cooker ini dah. Yuk bisa yuk wajannya. Kamu di kos masak nggak dah? Masak aku kemarin aku menggunakan wajan anti lengket aku dengan memasak telur mata sapi. Ama sebelumnya juga telur apa ya namanya? Telur mata sapi. Telur gaca. Iya, telur gaca. Gaca. Ini enggak sih namanya telur gaca, telur apa ya? Telur gaca. Bukan telur gaca deh. Telur. Aku jadi lupa. Telur ada apa aja sih, guys? Telur mata sapi. Telur apa lagi? Telur dadar, betul. Telur dadar maksud aku, bukan telur gaca. Telur ceplok, telur mata sapi, telur ceplok. Gak biasa kita ngomong telur ceplok, telur mata sapi. Telur dino. Telur dino. Ini dong, tren TikTok sekarang dino. Tina, tina, tina. Gimana ya lagunya? Beban. Gimana sih lagunya? Yang aku bikin di TikTok tuh gimana lagunya, guys? Aku lupa. Brother. Badannya besar, tangannya kecil, kalau mengaum yang lain langsung mundur. T-rex, T-rex, T-rex. Oh, T-rex bukan dino. T-rex, T-rex, T-rex. Itu namanya. Lihat boneka Ruth. Ih, sumpah itu kerjaan Katrin. Kalian harus lihat, cuman. Jadi, ini tuh sebenarnya jadi dia tuh enggak sebuka ini gitu loh, tapi Katrin tuh kayak gatel gitu tangannya, kayak ini udah dibuka lagi aja terus dia bilang nanti dipasang lagi. Ya mana bisa? Kan beda jahitannya yang asli sama yang itu. Jahat Katrinnya sama kamu. Parah banget. Sumpah aku pas lihat kayak Katrin kayak udah jadi udah gini. Baru aku bilang sama dia jangan gitu. Tapi udah kebuka udah segini. Pasti udah. Parah ya Katrin. Parah banget sih.
Kesel sih, kesel. Lotso kecil mana dah? Ada lotso kecil. Hi, kamu tahu lotso kecil. Ada lotso kecil dan lotso besar. Kalau mengau, yang lain langsung mundur. T-rex, 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 itu namanya. Indah. Iya, Kak Eri minta Mute jahitin. Iya, bisa ya Mute jahitin. Bisa tahu, oh ide yang bagus. Ide yang sangat bagus. Tadi siapa yang ngomong? Apa sih tugas? Saat banyak banget. Suruh Atin ganti yang baru. Atin mau ganti yang baru? Nggak mungkin. Udah umurnya udah tua juga. Dia udah berapa lama ya? Udah lama banget sih kalau nggak salah dia. Kasian. Kalau mengau, yang lain langsung mundur. T-rex, T-rex, T-rex. Tugas cepatlah usai. Tugas tidak akan usai, bahkan mungkin kayak sampai aku selesai showroom 2,5 jam. Udah showroom berapa lama? Udah hampir 2 jam showroom. Aku ketiduran. Aku seneng deh denger orang kayak ketiduran gitu. Kalau ini, jadi aku kayak membantu kamu tidur gitu. Kamu enjoy. Iya gak sih? Apa kata aku doang? You're the man. Tugas selesai, SR-nya juga. Kalau tugasnya belum selesai tapi udah 2,5 jam, aku selesain tugas. Aku selesain showroom. Dua setengah jam gak sih guys kita? Tuh kan tugas aku udah selesai gak sih 2,5 jam? Gila ya 2,5 jam loh udah aku ngerjain misalnya. Ya walaupun nama showroom lah gitu. Istilahnya kan aku kayak sambil meng... ini sambilan gitu. Kamu belum ngambil gift ya? Belum. Kenapa emangnya? Tuh kan ada, lihat tuh, ada tugas baru. Ih, di notif apa ada tugas baru. Oh my god, so I'm so happy. Oh my god, I'm so happy guys. Hari-hari. Congrats, thank you banget guys. Makasih banyak ya. Kalian pasti sangat happy buat aku kan. Makasih ya guys. Oh my god, so fun. Aku full senyum banget nih ngerjain tugas. Kayak oh my god, aku ada tugas lagi. Hahaha.
ya oh my god, aku suka banget, kayak aku mengerjakan ini jadi kayak dengan penuh semangat gitu. Mana nih lagi yang harus aku isi? R, oke, kita cari ya. Mana dia? Oh my god, seneng banget. Oh, ternyata handphone aku di situ. Aku lupa. Aku lihat siapa sih geter-geter. Itu namanya. So happy. Aku jadi bingung mana sih. Keluar nggak? Mana? Ya, M, random. Video call bahas tugas Sabi kali ya. Sabi. Karena abis menyelesaikan tugas, kamu masih memberatkan aku dengan membicarakan tugas lagi. Oh, bagus sekali, Felix. Emang terbaik sekali. Indah, kamu makin mirip Melody. Kenapa sih? Aku sering aja gitu dengar komen kamu Indah mirip Melody sih. Apanya? Gimana miripnya? Coba jelaskan. Fairy. Kosnya ada wifi dah. Wow, gak mungkin dong gak ada. Kalau gak ada aku gak mau ngekos di sini. Guys, aku lapar sumpah. Tapi kayak tanggung gitu loh. Aku gak suka dibantikan dengan makan gitu. Wifi-nya per kamar. Iya, per kamar. Wifi-nya berapa Mbps? Itu Raffi mau keluar lagi. Iya, tentu saja saya tahu Kojopan. Sip. Bro. So nice. Tara, udah kelar Indah? Belum kelar. Tapi kayak lumayan gitu loh, kayak sambil showroom tapi tugas aku juga kelar gitu. Suka banget, sumpah. Suka banget. Kak, iya Aca. Indah minum dulu. Nanti rambut aku lepek lagi. Rambut aku tuh baru habis keramas. Kalau dia lepek, aku ikat rambut gimana? Salah siapa? Aduh, aku lapar banget sumpah. Lapar. Tapi aku males mesen makanan. Mesen apa ya? Tidak terpikir mau makan apa.
zebra. Makan padang, Hokben. Oke. Makan padang. Berat banget makan padang. Aku tuh kalau makan padang tuh gak habis, jadi kayaknya membuang-buang ini deh. Kalau makan padang tuh harus ada keluarga. Jadi nanti bisa dihabisin sama keluarga aku. Gini sih. Lazy. Rawon dah. Rawon, iya aku gak pernah nyobain rawon. Aku pengen nyobain rawon guys. Kayak gimana rasanya? Aku gak pernah nyoba soalnya. Hah? Gak mau, ganti. Semangat bro, biar aku bisa meninggalkan JKT. Apa itu konteksnya tuh? Semangat ngapain nih? Cheese kiku. Ramen rawon. Emang kayak ramen. Jam segini nugas, enakan tidur. Hah. Tidak ya, saya tidak mengadaptasi kehidupan kamu itu lambang. Masuk-masuk langsung ngejudge jam segini nugas. Makan sop. Udah berapa persen? Apanya nih? Tugasnya udah lumayan sih, bentar lagi, gak bentar lagi juga sih, kayak setengah jam lagi ya selesai deh. Aku enak sih soalnya papa mamaku kaya. Kalau papa mamanya kaya gak kuliah lagi ya? Iya Andang, gitu baru tahu aku. Indah sekarang mas, termasuk member. Cukup ya Jovan, hari-hari cuma kamu doang tuh yang hobi ngomen itu. Indah aku jadi insecure. Kenapa? Kenapa kamu insecure? Indah kamu kenal Jeanette? Jeanette, siapa itu? Apa itu? Okay. Indah, di grup kelas kamu ada yang suka sebar hoax nggak? Hah? Iyo, ngaso dikit lah. Bisa ngaso-ngaso, kita harus ambis. Eh,
Yanda suka banyak yang sebar hoax. Siapa yang sebar hoax di grup kamu? Emang kamu grup apa? Aku insecure sama kekayaan kamu dah. Ini sarkas apa gimana ini? Yang sopan ya ngomongnya. Aku capek Denda kerja, keluar aja gak sih? Iyalah keluar aja, pake mikir lagi. Kamu gak ada uang, makanya mikir mau keluar dari tempat kerja yang membuat kamu capek itu. Mifu emang suka ngitungin rezeki orang lain dah. Apakah tidak ingin merebahkan tubuh dulu dah? Enggak deh kayaknya, karena aku tuh kayak udah lagi enak ngetiknya nih. Ntar takutnya hilang gitu. Begitu sulit. Kak Indah bukan remaja jompo ya. Emang kalian biasanya ngetik kok tidur-tiduran gitu ya. Aku juga sih biasanya. Ini aja. Parah. Tugasmu sulit banget ya. Gak sulit sih, tapi kayak banyak gitu. Kayak ngerti gak? Gak sulit, tapi kayak banyak. Eh, ada teater. Begitu sulit. Kerja dong bro, siapa yang seberapa banyak sih? Sebanyak ini banyak banget pokoknya. Kamu akan kaget kaget, kamu akan terkaget kaget melihat tugasku yang banyak. Janet siapa sih? Indah minggu ini teater gak? Teater dong. Indah, kamu banzai enggak? Biar gak kalah kaya dari Indah. Cukup, 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 cukup. Inter Indah ini makin-makin ya, dibiarin makin. Semakin-semakin kurang ajar. Oh iya, CK. Oke, CK. Sekarang yang ini CK ya. Sinyal aku bagus ya. Karena kalian langsung menangkap gitu omongan aku, cepet komennya. Pasti sinyal aku bagus, nyampenya cepet. Apa nih? Ada apa lagi nih?
Printer Indah, boikot Indah. Boleh dong. Terus ini siapa yang kalian iniin? Bentar. Mana. Yuk, yuk dikit lagi yuk. Semangat. Semangat, bro. Gak ada lagi. Gak ada lagi semangatku. Lama banget. Shine bright like a diamond. SR terlama. Gak ada ini SR terlama, 2,5 jam doang. Itu tidak terlama. Kusyong. Kamu kan Banzai sama Fioni. Terus kenapa? Awet juga baterainya Indah. Oh, awet dong. Baterai aku masih 100%. Baterai health-nya masih 100%. Nice kan? Nice dong. Xiaomi. Sampai mana tadi aku ya? Sampai mana? Nih deh. Shh. Kemana nih? Ha. Rush. Pengalihan isu begitu sulit. Turu. Yes. Ih, males banget deh. Lihat deh. Kan sebenernya aku ada tugas ya guys. Kayak tugas udah tok banget nih. Tugasnya ngisinya gini. Terus kayak ada anak kelas. Bukan anak kelas lain sih. Kayak pertukaran gitu. Gak jadi deh ngomong gitu. Takut salah ngomong. Itu ternyata teman aku yang dari kelas aku tuh dia kayak salah memasuk, kayak kita tuh sama-sama mendengarkan oh tugasnya gini, terus dia ngelis kan, ternyata orang lain tuh dengernya beda dan kita tuh padahal udah ngelis kayak gini tugasnya gini ya, terus ternyata mereka nggak bilang sama kita salah tuh tugasnya gitu. Kenapa nggak bilang dari kemarin tugasnya dikumpul hari ini? Why bro? Iya bro, santai aja, nggak marah. Cuman kayak kenapa gitu? Kenapa nggak bilang dari kemarin? Tugasnya dimulai hari ini. Indah, kamu udah butuh makan deh kayaknya. Kenapa? Kenapa? Masih jam 3. Sabar. Ini sabar. S-S-E-R-S-T-U. Aku bisa, aku pasti bisa. Tuh, makan tuh. Tuh, kan.
yes, 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 yes. Kastil bro, siapa dari siapa? Kapresya, Kapresya, tadi kan udah, makasih Kapresya, Kastil biar semangat, semangat banget nih. Yuk, bisa yuk, yo, yeah, dikit lagi, kayak dikit lagi sih, tapi kayak ya lumayan setengahnya sudah saya lakukan nih, suka banget, kayak hampir selesai, jadi nanti aku nggak terlalu banyak itu tugasnya. Makasih ya guys sudah menemani aku bertugas, menugas. Emang gak ada ya Ko Jovan? Jangan gitu dong, sengaja banget. Sengaja. Sama-sama indah. Happy ending. Happy. We begitu sulit. Bahkan Rehan. Pagi Rehan. Udah, ini azan guys. Harusnya kita menyelesaikan ini. Lagi ngikutin drakor gak ada. Kayaknya aku ada pengen ke Jambi deh.
udah. Itu guys, aku belum selesai. Gemes banget. Apa yang gemes? Emang aku ngapain kamu gemes-gemes sama aku? Gini. Indah jangan stres gitu mukanya. Tugasnya awet ya Kak Indah. Ih, awet dong, nambah lagi. Indah ke Jambi mahal kayak ke Bali. Tiketnya. Iyalah kan jauh. Tugasnya cuma dari satu matkul, Indah. Enggak, dari dua matkul. Indah, tiket batch kamu gimana? Aku kena scam. Kok bisa kena scam gimana? Kena scam gimana? Sasi yang punya aku kayak nambah-nambah. Ntar pas di itu nambah gimana? Kemarin hitung-hitung masa seminggu aja harus 10 juta. Tergantung sih Ko Jovan, kalau kamu tinggalnya di hotel bintang 5 terus kayak perginya pakai mobil merek apa gitu sewanya, ya mahal dong. Moga cepat kelar. Agak gila orang yang biasa-biasa. Oh iya, yang biasa-biasa. Pagi Kak Indah. Iya, Felix. Sudah apa, Felix? Sebut namaku Kak Okta Renza. Hai, Okta Renza. Penasaran sama Jambi, Indah? Yaudah, sini ke Jambi. Kak Indah udah makan belum? Belum, Indah. Iya, Alvin. Hai Kak Indah, hai Dandi. Kak Indah jangan sampai telat makan ya. Iya, kamu juga ya. Pernah nyebrang ke Jambi pakai kapal laut? Hello Twins, Tantri Mita. Twins? Makan Kak. Iya nih aku udah lapar. Nanti deh abis selesai showroom. Aku masih sanggup menahan tidak makan sampai selesai showroom. Indah, yuk makan dulu. Why? Nanti Atit Peyut. Ya udah gak apa-apa, nanti aku Atit Peyut gak apa-apa. Kalau makan ada dokter Mifu, kata Felix. Indah, iya kasir. Rekomendasi tempat wisata di Jambi, rumah aku. Tugasnya selesai Kak, belum. Katakan peta. Kak Indah gak boleh gitu makan. Indah, kamu unta ya, kuat banget gak makan. Tugas individu, Indah. Iya, tugas individu. Ada yang terkelompok ntar malam. Aku kerjain. Harusnya sih Kamis besok aku gak ngerjain tugas ya. Kayak harusnya, kayak wajib banget sih. Soalnya belum ada yang deadline-nya kayak besoknya gitu. Kalau ini deadline-nya besok malam sih, sebenarnya bisa ngerjain malamnya. Cuman kayak gak mau, aku gak mau. Kenapa nyuruh-nyuruh? Aduh, aku capek, pegel. Au, pegel banget, pegel. Wah, masih showroom dong. Ya dong, ini namanya showroom nugas. Showroom nugas tuh gak bisa cepet-cepet. Mana ada orang ngerjain tugas 30 menit.
harus 2,5 jam. Ini aku cuma 2,5 jam, guys. Kita selesai jam 3.20 deh. Udahan aja nugasnya besok lagi. Besok lagi. What? Aku ketinggalan 2 jam. Betul. Kamu ketinggalan 2 jam. Lo baru mau nikmatin udah mau udahan ya, itu masalah kamu, aku udah showroom dari tadi. Aku bisa serius nugas kalau mepet deadline. Aku bisa serius nugas kalau mepet deadline. Lah, kenapa gitu? Udahan dulu biar cepat selesai itu tugas. Udahan dulu biar cepat. Malah tugas aku sebenarnya kan deadline-nya besok malam. Yang berarti kayak besok malam juga aku bisa bikin sih. Setengahnya. At least tuh kayak udah ada yang selesai gitu loh. Ngerti gak? Paham gak maksud saya? Paham dong, masa gak paham? Begitu sulit. Lo kerjanya besok malam aja. Ya bisa. Tapi kan masih ada lagi yang lain juga yang mau bikin tugas. You're the man. I got the power. Great. Ya aku tuh kesel banget tadi. Aku tuh seharusnya tugas yang itu udah selesai. Tapi kayak tiba-tiba gak selesai gitu. Harus dilanjutin yang atasnya. Yang atasnya juga dibikin gitu. Kayak aku kesel. Student name underscore. Untung bukan name saya yang kesebut. Dia membaca PDF-nya. Kaget. Maaf ya, kamu kaget. Maaf ya. Begitu sulit. Begitu kaget. Udah kita apa ya? Jam berapa kita mau SS? 3.15 ya kita SS. Castella, kenapa Castella? Terus gimana Castella? Oh iya, kita bahas itu Castella. Terus gimana dong kamu kena scam gitu? Kalau tugas kelompok nitip nama aja Kak Indah. Ih, ngajarin aku yang gangga. Tapi iya, suka. Tiketmu gimana? Harusnya bisa sih. Soalnya aku tinggal masuk doang. But gak ada tiket fisik gitu. Lebih sas punya aku, jangan sedih. Enggak, dia bisa ditentukan pas hari H. Aku kena tipu apa enggak. Oi. The pink section. Dan saya berani. Oh. Kamu kena scam, kamu kan ambil 2 tiket, terus kamu kena scam dua-duanya. Sumpah. Guys, denda kalau you ketipu.
di orang dalamnya Cina. Kamu belinya. Terus? Tapi tiket dia dikorupsi sama senior. Terus? Terus? Terus, 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 terus. Terus gimana? Dibalikin gak? Tiketnya gak pasti dapat atau enggaknya. Tapi uangnya dibalikin gak? Sampai kapan SR-nya? Bentar lagi. Iya, tapi uangnya refund-nya H+4. Hah? 4 hari setelah itu. Cepet sih, tapi gak lama-lama banget kan. Si paling bentar SR-nya. Udah SR kayak tadi. Jadi mau SS gak? Jadi dong. Dia janji mau cariin tiketnya sampai hari H. Tapi uangnya udah sama yang ini kan, orang orang Mecimanya kan. Terus gimana dong? Uang dia pakai uang apa di mobil? Oke, kita SS ya, bestie. Mana Kak Presya? Kak Presya, are you there? Mertanya kayak udah ngantuk gitu. Oh iya dong, jelas saya sudah menulis ini 2.5 jam. Mohon pengertiannya. Ya, jadinya gitu deh. Oh my god, sedih banget. Mending kamu istirahat dulu ya. Cheese. Kita nunggu Kak Presya apakah dia menjawab. Kalau dalam 3.18 dia tidak menjawab juga, kita SS. Siapa aja yang mau masuk aja deh. Maksudnya siapa yang beruntung. Oh, Kak Presya lagi zoom. Oke, oke. Kita SS guys. Yo, siapa yang mau masuk. Dah. Makasih guys udah nonton showroom aku hari ini. Seru banget. Roti, roti bang. Oh, roti bang, belum makan nih bang. Cheese, bye bye. Makasih dah, makasih. Makasih. Xie Xiaomi, xie Xiaoting. Dadah indah, dadah. Kamsha, see you next time. See you next time. See you next time. Bye bye yo. Bye bye yo. Aku akan melanjutkan bikin tugasku setelah ini. Dadah, dadah. See you, see you. 3.20 pas deh aku matiin.
Kamsha, Kamsha, Yovan. Jangan lupa makan, Zaid. Eh, aku baca ini dulu deh, podium deh. Podium siapa aja sih? Presha, Jovan, Elri, Emo, Puja. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Diba, Alvin, Kim Kim, Alfian, Akbar, Alvarosi A, Dandi, Juragan, Ayam, Ayam ya? Jipo. Makasih semuanya, dadah.